Hai anak SIT Rabbani, mari kita belajar mengaji dengan tajwid dan makhraji, metode wafa nada hijazi. Hukum nun sukun ada lima, izhar, ikhfa, iqlab, idgham. Idgham terbagi dua, idgham bi gunnah dan bila gunnah. Izhar dibaca dengan jelas, ikhfa dibaca samar-samar. Idgham bigunnah dengan dengung, bila gunnah dengan tak dengung. Huruf nun sukun bertemu bas, suara berubah menjadi bunyi mim, disertai dengan dengung, itu iqlab lah hukumnya. Indahnya membaca Quran sambil menambah hafalan, jadi insan kebanggaan di syurganya bermahkota. Yo kawan gabung ke Rabbani, menuntut ilmu dunia ukhrawi, belajar adab dan sunnah Nabi. Semoga hidup kita diberkahi.